Kali ini karena musim pemilu, kita mau review caleg ya. Karena kan banyak sekali caleg-caleg ini di pemilu kali ini tuh yang kampanyenya menarik-menarik dan gokil-gokil gitu. Nah, ini kali ini kita akan review nih ada caleg Demokrat ini yang gokil banget menurut saya. Macam-macam sih. Kenapa saya pilih caleg ini untuk direview ya? Pertama, dia pakai metode yang lucu gitu, pakai lagu untuk memperkenalkan dirinya, tapi lengkap tuh. Dia siapa, dapilnya mana, cara mencoblosnya, dan lain sebagainya gitu. Bulu nubun, yuk ayo coblos nomor papat Kuko Haryanto soko Partai Demokrat. Yuk ayo coblos nomor papat Kuko Haryanto soko Partai Demokrat. Kertas warna ijo nomor papat Kuko soko Demokrat. Kertas warna ijo nomor papat Kuko soko Demokrat. Matur nuwun. Dan kedua yang menarik, caleg ini tuh nggak punya duit gitu. Biasanya caleg kan kaya-kaya tuh, jadi dia habis minimal 3M lah ya untuk alat peraga segala macam. Ini nggak punya duit, bahkan dia di kampanyenya juga itu dia bilang dia nggak bisa nyangoni. Nyangoni itu bahasa Jawa ngasih duit gitu kan, biasa lah kalau pemilu gitu biasanya caleg tuh bagi-bagi duit ke masyarakat. Terus dia juga nggak berani janji. Bulu nuwun. Sugeng tepang kula Kuko Haryanto caleg DPRD Kabupaten Wonogiri dapil siji. Boten saged nyangoni, boten buron janjeni ni. DPRD kertas warna ijo Kuko nomor papat soko Partai Demokrat. Gokil sih gitu, tapi menarik karena lagunya berima gitu, enak didengar, gokil gitu, tapi juga tidak mengurangi esensi untuk memperkenalkan diri gitu. Jadi siapa dia, dapilnya mana, partainya apa, cara mencoblosnya di kertas yang warna apa, dan lain sebagainya. Gimana, gokil nggak? Nah, bagi yang ada di dapil itu tertarik nyoblos nggak menurut Anda? Apakah sekedar gokil kayak gitu? Atau harus punya program juga. Nah, itu saya kembalikan. Ini cuman saya mereview cara kampanye yang gokil. Nah, menurut kalian ada nggak caleg lain, bebas partai lain, bebas dari manapun, yang gokil mana nanti kita review? Tulis di kolom komentar ya, kalau nemu yang lebih gokil dari ini, silahkan teman-teman. Nanti saya lihat dan saya review juga.